Sejak dilantik? Sejak dilantik? Besar. Tentunya bagaimana seorang guru, apalagi di zaman digitalisasi sekarang ini. Nah, tentunya Bapak Ibu, tanya seorang guru harus selalu komunikasi dengan orang tua. Kami bentuk kolaborasi bagaimana mendidik anak didik. Kalau di sekolah tanggung jawab seorang guru, kalau di rumah tanggung jawab seorang orang tua. Jadi ditanyakan, Bu, anaknya besok rencana mau apa ya ke depan? Jadi apa? Jadi guru ini seorang guru. Ini harus bisa sinkron. Ya. Bagaimana nanti mengikuti kita di sini? Mengembangkan kompetensi, bersemangat, mengabdi. Ini seketika itu kami menjadi berkurang semangat kami ketika kami mengingat masa kontrak kami selesai. Ini yang jadi kurang semangatnya kami. Dan kami mungkin Bapak ketahui, Pak, kami juga siap untuk bersaing dengan teman-teman dari PNS yang muda-muda. Teruslah seperti kami, contoh Pak, saya di SD 2 Barjo. Ini juga ada PNS baru 2 orang. Tetapi saya juga di situ masih memegang guru kelas, pembina pramuka, pembina olahraga, dan juga sebagai pembantu bendahara di sekolah. Ini yang kami lakukan. Tetapi yang PNS ini malah kemampuan pramukanya di bawah saya, Pak. Ini salah satu bahwa P3K ini perlu diperhitungkan. Kalau tidak keterlaluan, sudah dapat peringatan 1, 2, 3 itu aja bisa bina. Tapi kalau sudah tidak bisa bina, ya memang perlu dibinasakan. Ya, gitu ya. Jadi kalau saya yakin Bapak Ibu guru tidak seperti itu. Jadi pendidikan seorang. Kalau mempersuangkan teman-teman yang berkuliah dan bisa mendapatkan surat izin belajar, mungkin kami yang 5 orang itu mohon juga diperjuangkan agar kami bisa linear dan sertifikasi kami juga bisa lancar, karena kami tidak sekolah lagi atau penyetaraan PGSD. Begitu Bapak dari kami, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Tapi baru ada kesempatan untuk pendidikan dan latihan di sini ya. Ya tentunya sudah pengakuan dari kakak, dia juga semacam kecepatan. Yang mudah-mudahan karena guru adalah tenaga pengajar yang tentunya menentukan masa depan anak didik, bagaimana ini selalu mendapat tambahan atau selalu meningkatkan kualitas anaknya itu sendiri, supaya bisa diturunkan ke anak didik, tentunya peningkatan SD. Tapi juga dapat banyak hambatan dari guru-guru ya. Ya, Bapak. Nah, itu merupakan keluhan yang tentunya nanti OPD teknis yang akan menangani masalah itu. Kalau memang itu regulasinya bisa, akan kita akomodir. Pak, termasuk yang terkait keluhan soal lama tempo waktu kontrak sampai 2026 tadi, kalau dari Bapak sendiri sebagai Bupati, gimana solusi yang kontrak tadi Pak, sampai 2026? Itu tentunya memang harus kita ini ya, kita NASA sendiri ya punya komitmen harus terus diperpanjang selagi tidak ada kesalahan yang fatal. Okay. Gitu kan, kalau kesalahan fatal termasuk kesalahan karenanya ke pidana dan lain-lain itu kan memang fatal, itu sudah menyangkut di dalam aturan pemerintah pusat ya. Oke. Okay. Selagi itu memang tidak menyangkut itu, saya kira harus diperpanjang. Kasihan, mereka sudah punya anak istri, ya kan, dan juga keluarga, apalagi tadi ada yang janda dan lain-lain. Tidak mungkin lah kita keluarga. Terus mau kemana? Mau kerja di mana? Ya. Jadi ada yang keluar masalah sertifikasi, dan tentunya nanti akan kita kaji, biar agak dikoordinasikan dengan Dijupura
juga untuk segera dikoordinasikan dengan teman-teman PPKK. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe, sosial media, Tribun Muria.